Seorang petani ditangkap polisi karena menipu warga dengan modus penggandaan uang di Kota Bengkulu. Berlagak seperti dukun, ia mengaku bisa mengubah uang 6 juta menjadi 6 miliar rupiah. Inilah bim salabim jadi uang apa uang kata apa mana uangnya ini mana uangnya enam juta uang apa yang jadi kotak jadi uang receh jadi uang receh nah ini kosong. Pria 50 tahun ini tak bisa berkutik saat kotak yang dijanjikan bisa menggandakan uang dibuka di rumah korbannya di Kampung Melayu Kota Bengkulu. Bukannya bertambah, uang korban justru hilang dan tersisa 700 rupiah. Padahal korban meletakkan uang sebesar Rp6.670.000 yang dijanjikan bisa beranak pinak menjadi Rp95 juta dalam 2 minggu hingga 6 miliar rupiah jika dibiarkan selama 3 bulan. Dukun abal-abal yang merupakan petani itu menipu daya korbannya dengan video yang mempertontonkan tumpukan uang. Selanjutnya korban dikelabui dalam ritual dan berpura-pura kesurupan. Setelah uang terdiam dalam kotak, beberapa hari berikutnya ia datang ke rumah korban diam-diam mengambil uang. Selain modus penggandaan uang, petani itu juga menipu 8 orang lainnya dalam jual-beli pusaka. Untuk kejadian sendiri ini sudah berlangsung selama hampir kurang lebih sekitaran 2 bulan. Kalau untuk uang sendiri digunakan untuk sehari-hari oleh tersangka. Kerugian para korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Atas ulah konyolnya, petani tersebut dijerat pasal tindak penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ferry Susanto melaporkan dari Kota Bengkulu.